Beberapa masyarakat Indonesia masih ada yang belum tahu terkait perpindahan IKN Nusantara. Banyak juga di antara mereka yang bertanya, di mana letak IKN dan kapan peresmian IKN? Inilah rincian informasi yang telah dikumpulkan tribunkaltim.co terkait IKN Nusantara. Momen bersejarah bagi Indonesia segera terwujud dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, sebuah wilayah baru di Kalimantan Timur, diumumkan oleh Kepala Bappenas, Suharso Mono Arfa, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 2024, Istana Negara beserta 4 kementerian utama akan mulai beroperasi di lokasi baru ini. Proses pemindahan ibu kota ini tidak hanya mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan modern, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam redistribusi pembangunan ke wilayah timur Indonesia. Dengan segala persiapan dan rencana pembangunan yang sudah dimulai, mari kita telusuri lebih dalam mengenai letak geografis, batas wilayah, dan rencana besar yang akan mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota masa depan Indonesia, ibu kota negara, IKN. Nusantara terletak di 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara, meliputi Kecamatan Sepaku, Sepaku Induk, dan Sepaku Semoy, Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi Kecamatan Samboja dan Loakulu. Peresmian IKN Nusantara direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Perlu diingat bahwa proses pembangunan IKN masih berlangsung dan beberapa infrastruktur masih dalam tahap pengerjaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.